keluar dia, Pak. Ah, jangan hujan lah. Nambah minyak kita nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang teman-teman. Sekarang jam 10. Kita baru mulai mau mulai mancing teman-teman. Jadi hari ini kita mau mancing gabus lagi seperti biasa. Cari-cari gabus lah pokoknya teman-teman. Support nanti acak-acak. Pokoknya kita cari sampai dapat strike teman-teman. Itu aja intinya. Hari ini saya mau buka kiriman dari salah seorang lure maker Riau teman-teman. Ini udah lama juga dikirim kayaknya. Cuma baru kesampaian saya buka teman-teman. Ini dari Senggol Bacok Lur teman-teman. Nama Facebooknya Muhammad Hadi dari Duri ini kalau nggak salah teman-teman ya. Ini nggak tahu isinya apa teman-teman. Ini jelas ini lur teman-teman, tapi nggak tahu jenisnya apa. Namanya di sini Senggol Bacok Lur. Ini mau saya buka teman-teman. Mudah-mudahan cocok sama spot-spot kita di sini ya. Oh, saya mengucapkan terima kasih buat Om Muhammad Hadi. Kirimannya udah saya terima Om dari kemarin sih, tapi ini baru sampai saya buka. Langsung kita buka ya teman-teman ya. Saya penasaran isinya apa. Kita buka dengan cutter keramat ini. Nah ini ya teman-teman. Kita keluarkan aja ya Pak ya. Banyak juga ya. Ini dia teman-teman. Ada 10 pieces teman-teman. Ukurannya buah bentuk. Kalau saya pakai soft biasanya teman-teman ukuran normal lah 3-4 cm saja. Karena di sini gabusnya ya nggak monster-monster kali teman-teman. Di ukuran segini tuh untuk kocolan kena dan babon kena teman-teman. Oke teman-teman gitu aja. Terima kasih Muhammad Hadi. Umpannya langsung kita pakai. Mudah-mudahan amis nanti. Ini nggak ada harlur ya. Nanti kalau ada spot yang bersih kita pakai harlur lah teman-teman. Entah jawab saja ya segala macam nanti. Oke gitu aja. Langsung kita coba mancing teman-teman. Mudah-mudahan ada rezekinya. Yuk. Sumpah kaget banget aku Pak. Aduh, orang senam jantung nih. Ternyata ada senam jantung. Ikan pertama gagal benar. Kita coba lagi. Sampai dapat. Yuk. Oke. Mantep Pak. Kita pindah kawan-kawan ya. Sekarang udah mulai banjir teman-teman. Cuma masih tanggung banjirnya. Kita nyoba-nyoba di rawa-rawa yang tertutup semak. Kalau banjir baru bisa mancing di sini ya. Gabus pertama kita. Pakai SBL. Senggol Bacok. Telak Pak. Nampak suaranya keluar enggak ya? Nampak. Di sebalik rumput Pak. Ikan dalam semak-semak kalau banjir gini. Ukurannya lumayan lah ini ya. 2 on adalah ini. Itu dia sebutnya. SBL.
Senggol langsung dibacok. Untung enggak putus-putus ikan. Oke, Om Hadi, Amis. Oke, Pak. Kan kita lepas karena enggak ada masa-masa hari ini. Yuk, mudah-mudahan dapat rezeki strike lagi kita nanti ya. Senggol baco dan bandok sesuai nama teman-teman, senggol baco. Kebetulan sudah banget Pak, lepasnya lagi ya segitu ya kena. Oke lah, kita jalan lanjut lagi. Tambah Pak, sekarang ya kobra andaraga kayaknya kuning kan. Buh, besar Pak. King ini lempar ya. Pas kena. Akurasi lemparan mantap banget teman-teman. Udah biasa casting kali ya. Sekali lempar langsung kena. Sorry udah deh. Tadi cuma mau ngagetkan tapi kena pula. Bahaya nyerang ini Pak, kaburnya lagi. Tengok itu Pak, ke sini gitu ya, ke sini dia. Nah, tuh. Oke lah, bahaya ini, ha. Salah posisi tadi, Pak. Salah posisi tadi, Pak. Mana dia? Cepat, kabur, kabur, kabur. Ah. Mana ini, Wan? Lumayan lah ni. Dapat bos. Hah? Alah, ada 3 on lah. Mancing, Pak. Oke, kodok. Oh, umpan bohongan lah, kodok-kodokan. Umpan mainan. Umpan mainan. Bohongin-bohongin ikan dulu ini. Oke, bos, dapat bos. Hah, ukurannya ya lumayan lah. Ukuran manis. Dekat banget nyambarnya tadi. Sampai terbang ke sana. Oke, lepasnya Pak. Tadi udah ganggu, brother. Yuk lanjut. Kena brother salto dia. Ini teman-teman, beruntung sekali kita menemukan lokasi baru ini. Ada bukaan baru Pak, main kali ikannya. Baru datang dapat 2. Bapak pula ya kan, main kan. Ngeri kali SBL lah, senggol baco. Kalau untuk ikan mantap banget teman-teman, asli recommended lah. Tapi kalau spotnya semak kali, jangan dulu lah. Dia kalau lembut tuh kan gampang sangkut dia jadinya. Tapi kalau ke ikan memang justru kandas lah. Oke Pak, nambah lagi kita.
disebut tadi itu semak kali ya, jadi jadi agak terang-terang aja lah. Oke, Pak Der. Hancur kali, Pak. Sorry udah ganggu, Pak Der. Makasih sambaran, gokil banget pokoknya. Kayaknya ini yang berdiri, Pak. Iya, Kak. Lanjut. Udah. Tunggu bajai lah. Berarti yang empat warna tadi, iya kan, Pak? Enggak. Karena mangga jepit kompor, karena ada timbel. Kompor gas omak lu. Oke, kawan-kawan, kita kedatangan kawan-kawan kita. Katanya mau masak-masak gabus. Sebenarnya tadi kita enggak ada rencana masak-masak, kawan-kawan. Cuma orang ini katanya mau masak-masak. Kita ambil aja ini ya. Ukurannya pas pun ini. Oke, lanjut. Kita lanjut. Tengah. Wih. Ah, terpaksa tim sar. Man, biar pegang tas, man. Dai, dai. Dai. Do ngawi ni. Ha, dua. Dua. Oh, dah lah. Cuk masak. Ah, itu. Besar, Pak. Tambah untuk masak-masak ini ya. Ah, lepas pula, Pak. Galai. Ah, akhirnya dapat yang lumayan kan? Wah, ini mantap untuk masak-masak ini kan? Pas nih. 2 on ada nih kan? Ada. Ada berat 2 on. Li. Ah, 5 kilo. 5 kilo. Besar, Pak, ha? Ada lah 2 on nih, mungkin enggak ada ya kan. Nah, pakai sebelur SBL. Senggol bacok, pokoknya asal disenggol langsung kena bacok ikannya. Nah, ini ya. Mantap pemumpannya, Om. Cus. Oke, kita ambil nih, kawan. Kita coba cari setekor lagi, kalau enggak ada kita langsung masak aja lah. Kalau dapat nanti nambah satu lah. Karena kita 4 orang ini. Tapi ini udah lumayan cukup lah, kawan-kawan. Besar juga, ha. Ini, Bang, 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 Bang. Bang. Keluar dia, Pak. Alhamdulillah. Aduh, tipisnya. Oke, lumayan, Pak, ukurannya. Ikan-ikan banjiran lah, teman-teman. Rame kalau segini ya. Padahal itu udah ngelempar banyak banget pakai soprok di situ sih, Mak. Gak direspon, Pak. Mungkin beberapa kali lempar jauh keluar dia. Karena ikan itulah. Gak, mungkin gak ketahuan sama dia soprok itu lewat. Karena gak ada suara ya. Ambil aja, masak yang dia. Oke. Oke, teman-teman. Kayaknya udah cukup lah 3 ekor, teman-teman. Gabus 3. Mungkin nanti kawan kita bawa ikan nila katanya. Oke, ini udah cukup, teman-teman. Kita stopkan aja. Ini udah jam makan siang juga. Kita mau masak-masak dulu dan makan siang, teman-teman. Strike-nya udah lumayan banyak lah. Cukup lah, teman-teman. Durasi video kita udah cukup lah. Nanti panjang-panjang kali bosan. Semoga teman-teman terhibur lah dengan sambaran kali ini. Walaupun gak ada yang babon kali, cuma SBL kita amis. Terima kasih, Om Hadi. Yuk. Ini sungainya. Wah, adem kali, Pak. Saya udah mau berendam ini. Tuh sungainya, sungai alam. Bisa dilihat di sana, Om. Mandi. Nanti saya mau mandi lah, kawan-kawan. Panas banget ini udah. Kita makan dulu lah, baru mandi. Oke, kita masak di sini aja di pinggir sungai. Biar adem. Oke, kawan-kawan, nih ikan tadi udah kita bersihkan nih. Ada nila. Tadi teman kita bawa nila.
Ini gak dapat mancing ya, dapat di kolam teman kita tadi. Bawa gabus 3, nila 2 ekor tadi teman-teman. Ini kita masak di pinggir sungai aja kawan-kawan. Minyaknya udah panas kayaknya. Udah panas kira-kira nih. Oh, udah mantul pak. Oke brother, kita fokusin ini. Yo, kau tengok apa? Amboi. Ah, jangan hujan lah. Nambah minyak kita nanti. Belum masak, landa hujan. Ah, siapa yang sial ini? Siapa yang sial ini? Ini lagi proses goreng, Pak. Cuma malah hujan, Pak. Ah, kita lanjut lah, masa enggak? Barang-barang kita amankan di bawah jembatan, Pak. Kita sambil mancing slice nih, kawan-kawan ya. Mudah-mudahan reda lah, biar makan enak kita. Tenda darurat. Belah kayak gamannya tuh. Bikin tenda darurat malah reda hujan ya. Sakit, sakit. Nah, gak apalah, yang penting nggak hujan-hujanan lagi kita. Pengen camp lagi ya. Tengok kuali ya, licak ya. Patu siram kaki itu mau. Goreng kaki. Malah jadi camping jadi ini. Nggak apa lah antisipasi kalau nanti hujan lagi ya kan. Wih, mantap kali ini pak. Buah kena kerembah. Tenda darurat kita ini. Ah, bisa kali. Gas kita disponsori oleh Pertamina. Wangi guys. Kita masukkan guys. Oke. Buah. Masuk atau kayaknya ya. Itu aduh kok ikat nih lah dua bikul. Itu ganti lah apa. Oke, kita makannya di jembatan ya guys ya. Ay, asli ini kalau di spot kayak gini lejat dan bergiji. Lejat dan bergiji. Ayo guys, kita makan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita gas bos. Pupuk enggak wat. Lul. Coba ya bos. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tuan ibu. Mandi lagi mandi. Mandi guys.
Tahu tuh pinya lu. Oh, segar brother. Ini tepuk gantung enggak dok? Lewat. Bisa enggak kawan ya ini? Deras brother. Oh, lama tengok. Seger guys. Ini dalam banget guys. 4 meter ada karena lagi banjir. 5 meter deng. 5 meter ada nih karena lagi banjir. Jadi kita terpaksa ngawang, nggak bisa berdiri. Ingat. Selama napas lo mak lo. Selama.